Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi nih ke YouTube channel aku, Noirola Tricahya 1. Nah, kita unboxing lagi ya. Cekidot. Tuh, gengs. Hari ini aku mau unboxing lagi. Tada. Paket baru datang. Nah, ini aku tuh masih beli di Shopee. Ini apa ya, kita cek aja ya, cek dong. Hati-hati banget, kalau nggak hati-hati ntar yang di dalam rusak. Udah mulai kelihatan apa yang aku beli. Dadah, dompet lucu kan? Lucu. Doki. Ada lagi. Cia. Gambar apa nih? Ayo. Tada. Udah habis kan? Belum dong. Gak ada yang punya. Tadaaa, Mio. Sepertinya ada satu lagi. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Doraemon. Suka kali sama Doraemon, weh. Oke, kita buka. Nanti di sini ada 5. Ada kosong. Lihat dulu. Wait. Kita ambil dulu koinnya. Tada. Ini besok aku ini kunci ruangan tempat kerjaan. Ini duit. Itu sebenarnya dompet untuk kunci mobil ya, Min. Cuman karena suka ganti-ganti tas, jadi ditaruh-taruh di situ aja. Kalau untuk kayak headset, uang receh, terus ongkos angkut, Min. Oke, kita masukin aja. Anggap aja rapi lah ya. Muat. Masukin nomor receh. Uang. Sedikit kita rapi-rapikan lah ya kan. Udah 40.000, Min. 45. Udah bikin aku leha. Masuk enggak nih? Yeay, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Kayaknya sama ya. Mau dibuka. Mau dilihat juga ya. Penasaran juga ya. Oh, ini gak ada ininya yang kayak gini. Itu mukanya tuh yang ini, kupingnya lucu ya. Hai, kok bisa gini sih, ya Allah. Aduh. Oke, gengs, kayaknya
Ini juga lucu, lucu, lucu. Kenapa Doraemon gak kayak gini kan? Padahal Doraemon juga ada kupingnya kan. Masa dipotong-potongnya kupingnya? Ya udahlah, gak penting juga. Oke, sekian dulu unboxing dompet koin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.